Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadlullah. Saya asal NTB. Hari ini saya mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Harian Netra dalam rangka perayaan Hari Disabilitas Indonesia. Saya mengikuti lomba membuat tutorial. Dan di video kali ini, tutorial yang saya bawa bagaimana cara membuat audio 8D. Nah, kenapa audio 8D? Jadi, kegunaan audio 8D ini bagi teman-teman yang suka dengar musik pakai headset, suka dengar-dengar DJ umpama, lalu senang dengar suara muter-muter dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, terus seperti itu. Berikut tutorial yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dukung channel Harian Netra ini dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita akan masuk ke aplikasi Audio Lab karena saya menggunakan Audio Lab. Oke. Audio Lab aksesibilitas 73 80 86. Terus kita geser ke kanan. Membalikan audio. Suara canger. Tambahkan SFX. Oke. Text to speech. Video untuk audio. Efek karaoke. Sampai ketemu audio 8D. Pidato untuk teks. LR splitter. Menormalkan audio. Kecepatan canger. Karaoke offline. Sound recording. Penghilang diam. Penghilangan bising. Pemrosesan batch. Efek audio. Equalizer. Pengubah kecepatan. Manipulasi saluran. Audio ke video. Mixer audio video. Generator ke bising. Generator gelombang. Sound mastering. Video ke GIF. Audio 8D. Nah, ini audio 8D. Kita klik audio 8D. Oke, kita geser ke kanan. Kembali ke atas. Segarkan galeri audio. Terus. Rekaman. Terus. Tampilan folder. Terus. Cari. Dipilih. Semua folder. Artis. Album. Daftar audio seni album DJ Solawat Lir-Ilir terbaru. Nah. Seni album DJ Solawat. Nah, ini umpama. 2024 The Film mana? 1 Unknown pukul 5 lewat 29 menit MP3. Nah, ini kita klik. Audio Lab. Oke. Setelah itu kita geser ke kanan. Kembali ke atas. Audio Lab. DJ Solawat Lir-Ilir terbaru 2024 The Film mana? Satu terus bermain. Ada bermain. DJ Solawat Lir-Ilir terbaru di generasi kedua. Terus 8. Posisi 26. Terus putar audio dari kiri ke kanan dan kembali di. Nah. Volume. Terus 1.0. Terus posisi 50. Ini bisa kita atur. Tapi saya ngaturnya secara default aja ya. Elevation 0.0. Posisi 50. Ini saya abaikan saja. Resolution 0.0. Posisi 0. Oke. Okay. Musik gunakan sebagai simpan. Oke. Okay. Setelah itu kita klik kata-kata simpan. Membuat output. Konversi audio ke MP3. Nah, terus setelah itu ada keterangan 8%. 14% mengkonversi audio ke MP3. 26%. Oke, kita tunggu prosesnya ya. 38%. 44%. 50%. 57%. 63%. 70%. 76%. 82%. 88%. 94%. Menyalin audio ke musik. Selamat, Anda membuat audio pertama Anda. Nah, ada keterangan selamat Anda membuat audio pertama Anda karena saya baru mengganti aplikasi Audio Lab ya. Selamat, Anda terima. Tingkat Audio Lab peringkat terima. Kasih Audio Lab, not now. Oke. Okay. Kita okekan saja. Lalu kita kembali. Posisi 0. Control Lab Audio Editor.
kita kembali, kita cek hasilnya. Klik toko aplikasi untuk kembali. Kembali. Audio lab. Kembali. Audio lab. Kembali. Peluncur sistem. Kita masuk ke file manager. Alat. Pacebolok. Alat. TikTok. File manager. Kita masuk ke file manager, lalu masuk ke folder penyimpanan. Dipilih penyimpanan. Penyimpanan. Nih. Download no items, music 1, pictures no items. Kita masuk ke satu, download music, apa folder musik. Kita masuk ke folder musik. Lalu kita geser ke kanan. Untuk penyimpan music, tampilan pilihan audio lab 1 item. Kita masuk ke folder audio lab 0722. Bersihkan. FD audio 1 item 18. Kita masuk ke sini folder ini. 0722. Kita akan tes hasilnya. Tidak, DJ Solawat Lir Ilmu. Nah ini. 2024 The Vlog mana? Kita coba. 11 Oktober 2024 07 21 46 10 049 84 MP35.27 Mbps 1810. Tidak dicentang. DJ Solawat Lir. Sebentar. DJ Solawat Lir Ilir terbaru 2024 The Vlog mana 18 Oktober. Musik. Oke. Musik. DJ Solawat Lir 4 The Vlog mana? Main jeda. Nah, ini sudah berhasil ya, teman-teman. Kembali. Begitu caranya membuat utama audio 8D. Oke, cuma sekedar itu saja. Demikian tutorial yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio lab. Hentikan perekaman.